Yuning Smen lagi bersama ke Tiodrio, kembali di Black Chain Smen Gaming ya. Lanjutin ya guys ya. Jadi kita mau besok ketemu Katsuragi ya, misi yang si itu kita udah ketemu ya. Misi siapa tuh sama, aduh darah gua habis. Makan dulu deh. Misi sama si Nier. Maka Michi L nih. Sini kan. Ya udah kelar ya Manir, dan ternyata Gigi GG adalah kakak sendiri gitu ya. Ini Nakamichi Eli mana nih? Ini katanya ada penguntits nih, penguntits. Oh itu. Oke. Ada di sini dong. Siapa yang tahu bakal ada di tong sampah, eh? Oke, ini sepertinya ya. Oke. Nih, gue polisi nih. Dah, mendingan gak usah deketin lagi dah. Urusin aja urusan lo sendiri ya. Gue bebas pilih chicks yang gue mau. Asik. Tanggil ya. Hajar ya. Gak ada manner nih ya. Patahin kakinya langsung. Hasil lagi lah. Ya paham nih ya. Terima kasih. 10.000. Oke, kita akan makan dulu ya. Mendengar kesini. Di burger udah full belum? Dimin aja. Burger, smell burger udah full belum ya? Aduh, lupa gua, sebentar ya guys ya. Oke, jadi dua episode lagi kita kan udah ambil tuh ya 100 jutaannya si ini Lily ya, suka Sejima maksudnya ya, dan kita mau kasih ke Katsuragi kan. Jadi abis ini kita akan ke Katsuragi. Sebenarnya ada apa sih nih? Karena kita mau tahu nih bapaknya kita tuh mati kenapa gitu ya. Itu pun juga bapak angkat ya guys ya, bapak aslinya ada di sub story-nya gitu, yang masih ada cewek jadian ya, mincung gak sih, siapa tuh namanya, lupa lah ya. Enggak guys ya, jadi kayaknya yang bapak ini yang dibunuh secara gak jelas gitu kayaknya bukan bapak kandung, ada Tokopedia kan, jadi mincung bener ya. Makan di sini apa take away gitu ya. Ih, belum beli sama sekali, belum pernah makan di sini tuh. No. Belum pernah makan di sini tuh ternyata. Coba kita lihat item. Aduh, banyak yang gak guna, gue taruh dulu, gue mau beli obat-obatan ya guys ya. Harus beli obat-obatan. Karena takutnya ribut nih kan, pasti gak mungkin dong si Katsuragi kan. Nah segitu aja, bener dong. Sih ada berantem-berantemnya ya kan, pastinya lah ya. Sendiri game Yakuza kan dari dulu gak pernah damai gitu ya. Bawahnya mau berantem dulu gitu. Kita tinggal apa sih, S1 sigaret buat apa, S1, E3. Ntar gue carilah nih ya. Gak tahu udah tuh di mana. Aduh, beli obat dulu guys, soalnya kurang. Pengen Tauriner ya. Kalau Tauriner buat hit ya. Abilities, oh ada satu. Lorinar buat hit. Beli berapa ya? 1, 2, 3, 4. Beli 3 aja nih. Pasin aja, pasin. Satu biasa gue cadangan guys. Loh ini popo. Biasa disini ada nih guys. Cering-cering gitu. Iya nyangkut dia. Berarti gak ada nih. Bisa ada cerang-cering guys. Nggak ada dong, game sekali. Apa gue udah ambil di sini? Nggak ada deh. Sudahlah. Toko obat di mana ya? Kotobuki drugs. Oh, yang ini, cok. Yang atas, duh. Capcay. Yang ini kan, ah, bingo. Ini guys. いらっしゃいませ。あ。
Full natural ingredients like turmeric. Oh, one stop ini kalau mabui minum ini kelar guys. 10.000 satunya. Sepuluh ribu. Oh my god, beli dua ini beli satu nih. Oke. Domo. Done ya. Terus selesai siap-siap dan kita akan langsung ya menuju misi utama. Ya nggak kayak lama lagi. Eh sebentar. Maaf guys ya. Itu lagi kayak gue ada dua deh. Masa lu nyelesain 22 misi dan done gitu ya. Kelar gitu ya. Nah guys, gak bakal ada misi sampingan lagi sampai ke chapter 4. Kita lihat masih chapter 2 ya, The Perpetrator ya. Jadi sampai chapter 4 baru ada misi sampingannya si Kenimura lagi gitu ya. Ih, ada lagi nih, Gang Violence Restaurant and Theater Avenue. Nah itu kah? Ini kah? Untuk menggenapkan 22 kita? Siapa yang disebut pembohong? Ini aku za pinnya. Aku nggak pakai pin tumben. Bisa ada pin guys. Pin family. Cakep banget. Jurus paling enak deh. Nyambung terus guys ya. Konstan gitu. Lu abis combo segitiga. Enak deh. Kalau kiamat cepet pakai kaki. Taiga power. Lumayan 10.000 ya. Nah ini benar kan udah 22. Apa nih? I'll be waiting. Oke, satu lagi terakhir ya sama dia. Karena 22N ya. 22 bantuin dia dan kelar. Jadi kita bantuin dia dulu guys, maaf ya. Belum ke misi utama ternyata. Aduh, oke. Apa guys sih? The same people that were impersonating us called. Oh, ada yang impersonate kita, oke. Okay. Warning, peringatan. Kalau kita nggak bubarin nih Kamurocho Guard ya, langsung ya. Kalau lebih kasar, violent. Oh, classic threat of violence ya. Ancaman yang klasik ya, buat kekerasan. We have no intention of bowing to their threats. Maksudnya kita nggak ada juga, kita nggak ada maksud juga sih buat takut sama mereka, ancaman mereka. However, tapi apa? Pengen stop gitu maksudnya. Oke. Terus gue mesti ngapain? Oke. West Shichifuku Street atas. West Shichifuku Street. Wah, telat gue. West Shichifuku Street ini kan. Oh yang ini, oke. Okay. Untung dekat. Ada kekerasan. Silent pelaku udah cabut. Waduh. Cabut kemana? Pertanyaannya. Ah bingo. Terus siapa tuh? Siapa yang lakuin ini? Jump me from behind, dari belakang, oke. Okay. Grab the others. Cabut kemana pertanyaannya? Oke, okay, ada telepon lagi. Millennium Tower. Yuk cepet yuk. Depan Millennium Tower, untung dekat. Berarti dari situ kabur ke bawah nih. Ya, tebakan aja, tebakan. Jangan tebakan gitu. Turut. Waduh, pakai kekerasan ya sama Kamurocho Guard ya. Mana udah kekerasan ya. Ini impersonate ini ya, violence ya. Mereka pakai kekerasan. Terus sikat buru-buru nih, mana nih. Mana Millennium Tower ini, Millennium Tower. Oh, ini. Street Punks. Tunggu dulu, scumbags. Kamurocho Man, let's go.
Tada. Namanya tada lagi kan. Tada gitu. Wait. Lumayan kita ada ini dulu, pemanasan dulu guys sebelum ketemu Kasur lagi. Jurus keren bet. Bosen ya guys ya, maaf ya guys ya. Bis paling ampuh guys, paling ngecun kayaknya. Paling sakit guys. Nih kak, kalau kalian mau lihat yang lain ya udah nih. Tuh, dua. Ah, enggak lagi. Kan gue kasih lihat deh semuanya guys ya. Kayaknya udah kasih lihat yang pas nyelamatin si Lily. Yang sakitin gue. Kerja sama siapa lu pada? Gue gak tahu apapun men. Mulai Belgia lu lagi gila eh. Nah, mau lebih serius lagi nih. Kondo. Watanabe Building Hotel District. Oke, kondo ya. Kondo Watanabe Building Hotel District. Oke. Oke, dia mau ikut sama kita. Kondo Watanabe Building. Oh, langsung di jam. Wah, bagus langsung untuk. Lu mau ikut sama gua Kaishi? Lu yakin? Ya udah siap katanya. Mesti ngomong langsung ya. Man-man ya, face to face. Oke. Let's go. Nah, gampang nih. Jadi kita coba dari murah. Mana kondo? Oh ini kondo. Oke. Gimana ya? Kado kecil gua. Bener-bener lu suka. Siapa nih? For the financial damage if cost me, if come uninvited into our town and disrupted our business. Gua gak butuh duit lu, gua mau lu cabut dari kota sekarang. Took your man down like they were taking candy from baby. Gampang banget maksudnya ambil, tinggal ambil permen dari bayi kan gampang banget maksudnya. Check your little girl man. Wah ngamuk deh. Pikir main belakang ke orang-orang gue kayak pusing ya. Waduh. Get a grip. Asik. We talking meeting ya. Maksudnya ngomong bye-bye jadi begini ya. Get your pie high. Shit your pie hole. Oh di Yakuza. Ternyata Yakuza kondo Yakuza. Asak boy. Tikat semua ya. Satu, dua. Ah, kok enggak? Satu, dua. Tiga, ini guys yang patah lah. Harus habisin lah, darah udah tinggal dikit. Tanggung ini hitnya. Satu. Satu, dua. Ya, tiga lagi. Satu, dua. Kok enggak bisa? Satu, dua. Ya, begini lagi. Dua ada kok. Dua ada guys, dua ada. Apa jadi gini? Bisa-bisa jurus, kenapa jadi gak bisa jurus kan? Baru nih. Empat kali bisa. Lima kali. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Kocak gak? Udah lah. Laborgol aja. Diam lah. Keren gak tuh di borgol? Itu bisa di borgol, biasanya bos gak bisa di borgol. Ya minta maaf lo sekarang ya cumi. Aduh. Digebukin minta maaf. Lu bisa benci gue suka lo ya. Kalau lu mau ngomong ya langsung aja ngomong langsung. Manly man ya. Langsung ngomong ke gue ya. Jangan ke anak buku lo. Ya serem gak ya, gue bisa takut cok. Asik. Lu mulai kayak gini lagi lah ya. Bukan cuma digebukin lu. Ngeri kali ya. Mamoru. Mamoru Akaishi. Asik. Kondusan gue kan. Apa maksudnya ngeliat nih. Sikap gue ya. Perilaku gue nih. Kalau gue jadi lu. Ada apa nih kondo sama Mamoru? Kayak kenal ya. High grade platinum.
Okay. Is to be a to beat Yakuza. Oh, dia Yakuza juga kayak Kondo. Canda lo, bener. Gue tau gue keren. Gue kira gue keren. Kayak gue baik masalah. So badly they almost killed me. Oh. Laki-laki ke gue. Never met him before. Gue gak pernah ketemu dia, tapi dia bawa gue ke rumah sakit. Kashiwagi. Wait, what? Isao. Dibilang gue mesti balik lagi ke dunia bersih ya, dunia jujur ya, bukan Yakuza maksudnya. Pokoknya semua yang ngomong di Unslave tuh bukan di dunia Yakuza ya guys ya. Dibantuin gue cariin juga kerjaan, makasih sama dia ya. What? Like quite wealthy you mean? Millionaire several times over. Oh nice. Gue utang sama Kashiwagi, Kashiwagi Isao kan? Gue mau bayar dia kalau gue bisa, tapi sayangnya bentar, Kashiwagi maksud lu? Dia meninggal tahun lalu. Hah? Wait, what? Oh, dia duitnya buat ke grup little money atau little use ya, berarti duitnya baik banget dong. Baik juga lu, dia pakai duit sendiri lu buat funding ini kamu cogar. Nice. Kashiwagi ini baru gua ketemu Kashiwagi, cok. Kocak. Okay. Done. I'm gonna always help them out if they run into trouble. Okay, they do pay me and all. 2000, nice. Not bad at all. Aduh, bawah pula lagi lah. Untung udah ke taksi. Oke, lumayan. 10.000 belum naik, cok. Gile. Gokil, gorengan gikil. Belum naik nih. Oke. Kashiwagi Isao dong. Kashiwagi meninggal tahun lalu mah. Gak sama family dong. Ya ampun. Kan ada Kashiwagi juga, kocak. Ih. Kashiwagi, Katsuragi. Oi. Ini kan Katsuragi ya, Isao kan Katsuragi, Kashiwagi mah Kazuma family. Ya ampun. Ya ampun. Ini Kamaru Chogar tuh kayak kalau di Yakuza 3 kan ini guys yang apa? Lu yang jadi assassin yang buat balikin orang-orang Yakuza terus jadi yang dari jahat jadi baik. Ya ampun. Ya maaf guys ya, maaf. Kashiwagi tuh Kazuma family guys. Rich armor. Oke. Oh yeah. This. Rich armor, yeah. Let's see about that, huh? Dari pake gak nih? Apa nih? God dang it, really. Kayak gue mau beli armor dulu. Armor lagi, armor. Apa coba armul? Armor guys ya. Persiapan dulu nih lawan Katsuragi. Ah. Kashiwagi. Semua family yang mati di brodol ya. Tembak dari atas ya. Di Millennium Tower baru ketemu Kazuma kiri udah di bredel deh. Kasian matinya, kasian banget Kashiwagi tuh. Ya. Di Yakuza 3 guys, kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa nonton lagi ya. Si Yakuza 3 gue udah mainin. Ya asik ngiklan mulu. Aduh, cumi. Apa kan guys ya? Ini kalau ini buat add power to running tackles, jadi kalau lu kotak lebih damage-nya mungkin lebih gede. Gua enggak tahu dah. Lebih begitu ya. Iya, Kashiwagi guys ya, bukan Katsuragi, Kashiwagi. Aduh. Ternyata nyambungnya ke sini, telek. Udah ya sudah. Sudah tidak perlu disesali ya. Salah ngomong tadi guys ya. Membang. Okay, I'm here to buy. What does you have? Amulet itu tinggal belt doang kan yang gue beli 74.000, cok. Aduh. Oh, di sini juga ada nih. Senjata enggak usah lah ya, udah enak sih dia.
Ini doang. Sepakainya ya. Terus gue udah beli nggak bisa pakai lagi. Ya udah beli aja. Jaga-jaga guys. Bisa nggak? Mesti armor sama gituan sih beda ya. Ah bingo bisa. Tipe. Let's go. Kita langsung menuju. Ya. Kita udah siap-siap. Barang udah siap. Misalnya kesini. Udah lah ya darah. Pasti baik darah juga di situ ya. Yakin aja gue. Kuncinya adalah yakin guys sih. Kuncinya adalah yakin nggak tuh. Yakin aja guys. Tenang aja. Pasti ada. Oke. Let's go, let's go, let's go. Yo, ampun masih ada. Sandria Avenue ini. Nih. Ah, jauh ah, mager. Ini besi ini habisnya. Aduh, siap-siap enak lagi gue. Gue benci banget kalau sempit-sempit gini bikin gue enak, guys. Duh. Takut sih enggak. Pas sempit gini cuman layar kan jadi bikin enak aja. Nanti udah enggak ada sini dong. Ya, udah enggak ada sini. Aduh, bawa ini. Oke, let's go. Kita mau ketemu Katsuragi. Oke. Stay here. Let's go. Mau tadi Millennium Tower ya? Jam 5 ya? Jam 5 apa jam 8 sih? Lupa gue. Ini gue cabut ya. Hati-hati lu. Tanimura berkhianat nggak ya? Dibilang kan kalau misalnya lu kasih tahu semua tentang kebenaran di balik bapak angkatnya mati mau dikasih tahu nih si cewek di mana gitu. Aduh, ini kayak jam 5 sore deh. Iya, ini jam 5 sore tuh. Masih terang ya guys ya. Jam 5 sore benar-benar. 5 sore Millennium Tower. Oke, pasti scene. Yes, sir. That's a scene, sir. Mana nih Katsuragi? Dari belakang. お待たせしました. Bener dong Katsuragi. Antaga. Isao. Katsuragi. Hai. Captain Inosewa Clan. Captain ya guys ya, udah pengen atas ya. Secara de facto dia sekarang patriarch ya, karena patriarchnya masih gak jelas hidup apa enggak gitu. Kayaknya kalau dia berkhianat ya, kita udah tahu ya dia berkhianat ya dari Yunusewa dia, dari si Tojo Clan tuh Shibata. Kayaknya dia mau emang kudeta ya, feeling gue ya. Udah berapa lama di sini? Ya sebelum lu sampai lah. Lo katanya mau lihat gue di kram Awager you saw me in the crowd. Iya, 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 maksudnya lu mau gue lihat di keramaian tapi lu gak tau gue ini. Kayaknya lu gak punya, gak tau apa-apa tentang gue, gak sebanyak itu tau gue lah ya. Bagus lah gitu, relief ya, bagus lah gitu. Ya gimana nih, mau deal apa enggak? Enggak. Sambil jalan sama ngomong aja. Di sini, ya sekitar sini aja. Mungkin ingetin lu apa yang dulu-dulu lah ya. Gue yakin lu banyak nih mau diomongin. Wah, lu udah pikirin tentang ini semua ya. Moving target is a lot harder to hit ya. Jadi kalau targetnya jalan kan lebih susah kan ditembak gitu ya. Not to mention I thought you appreciate nice long stroll through Tojo Clan turf. Karena satu Kabukicho ya, satu Kamurocho, maksud gue di sini kan Kamurocho ya, Kamurocho ya, Kamurocho, Rocho ya, Kamurocho ya, Kamurocho ya, itulah ya guys ya, itu punyanya Tojo Clan, gitu ya, daerah Tojo Clan. Dewa, soro-soro hondai ni hairimashou. Ya bukan scene lagi kaku bener. Anata wa otousan no shi no shinsou ga shiritai to. Mau tahu nih apa yang terjadi dengan bapak lu kan? Ah, so da. Ya dia kan ditembak tuh. 25 年前の
ada hubungannya kan sama kiatnya si Taiga Sejima 25 tahun lalu. Mari kudoi koushou wa suki ja arimasen. Hakkiri iimashou. Oke, gua langsung jujur aja nih. Kesalah. Chigau da to. Oh, mungkin lo enggak tahu, gua ada di sana loh ketika Arai bunuh Shibata. Arai ni korosareta toki, genba ni itan da. Anta to Shibata ga 25 年前 no jiken de tsunagatte ita koto wa wakatte. Oyaji wa ano jiken ga. Dia bilang lu sama Shibata connect. Anta to Shibata no shikunda mono da toikoto ni kigatsuki. Bapak gua nih ini nyawanya banget buat tahu itu semua. Kayak itu dia dibunuh dong, karena udah baik tahu kan mesti dibunuh. Ano shugeki jiken ni Shibata, soshite 私が関係していたことは突き止めていました。25年前のあの事件は私と柴田が書いた絵です。いや、柴田やん、スクリプトや。西島大河が一人で襲撃に来ることを知っていた。確かに25年前のあの事件。ルブリンちゃんと被害者の一人だったさ。どうして生き残ることが。これ、ビスミケル、スラマティ、いや、言ってるやん。だから知っていたと言ったでしょう。私は事前に。Saejima ga dou yatte shugeki shite. Udah tahu nih detail attack-nya Saejima. Lu pakai body armor. Ma, sonna dou. Watashi wa arakajime sonai o shite ita. Dakara to. Kayak bener dia emang kudeta si Yoshiharu. Tsumari anta wa Shibata to kyoubou shi, jibun no soshiki no kanbu wa kousou ni misekakete kousou. Seperti penyerangan Tojo. Mizukara ga shinu kanousei ga aru ni mo kakawarazu. Terus lu bakal tahu nih lu mati. Gua waktu itu 22, Shibata 30. Tatewari no soshiki de nariagaru ni wa sou suru hitsyou ga attan desu. Anta wa jiken no ato. Lu kan netnan di Yonesewa nih. Terus Shibata naik nih, top of Tojo. Dojou kai de chokkei to shoukaku shita. Dia netnan apa captain sih? Netnan ya, netnan asa captain ya, gua lupa. Maa, sou narimasu. Yake ni assari hanasun da. Kenapa diceritain ke Tanimura ya? Aduh, gak tau. Dia 22, sekarang dia 47 berarti. Tashikani. Anta no tsumi ya mou jikou da. Daka gokudou shakai da suru wa tsujinai da ba. Dakara anta wa Yasuko-san wo tsukatte. Yasuko buat bantai orang-orang Shibata. Ara yang bunuh bosnya. Souyu koto ka. Ma, souyu koto desu ne. Akumade jibun no hankou dewa nai. Toyo tsumori ka. Ma ii. Hanashi wo modosou. 25 nen mae. Inspirasi semua nih. Ore no oyaji wa naze korosareru hitsyou ga atta. Karena bapak gua mesti mati 25 tahun yang lalu. Gua butuh jawaban yang asli. Tanimura-san wa 25 nen mae no jiken. Tanimura of my generation. Oh tahu Shibata mah gua dalangnya. Daga sono sousa no katei de. Tapi dia tersandung sesuatu yang lebih gede ya di investigasinya. Apaan tuh? Korupsi. Di kepolisian ada korupsi ternyata. Mainan polisi guys. Yang gue bilang di beberapa part lalu. Stage cover up. Saejima Taiga dewa nai. Jiken no shinhanri. Hah? Real killer? Saejima kan bantai nih anak-anak kita pakai bullets. Ada orang lain yang finish. Perpetrator. Ada orang lain nih, dalang sebenarnya. Lu gak bohong. Sono shinhannin no shoutai to. Bapak lu udah tahu itu. Sore o momike shita keisatsu no fusei o shitte shimatta. Dakara korosaretan desu yo. Enggak boleh nyebar. Siapa? Siapa yang bunuh bapak gua? Sono shinhannin te no wa. Siapa yang kelarin hitnya? Stin bar. Makin seru ceritanya gaming. Konna jikan ni soto wo aruita no wa hisashiburi da. Oi, kotaero. Katsuragi. Udah lama banget nih gue di open area gini, udah lama banget lah. Saejima Yasuko-san no ibasho oshiete moraimasu ka. Oke, nih kasih tahu nih Yasuko Saejima di mana. Ini jelek lagi gambarnya. Kadang bagus, kadang jelek. Di
dijual kah ya suka seiji sama dia? Lu ngapain? Ini 100 juta ya punya lu nih. Yasuko-san no koto wa minogashite yatte kure. Oh, gua kira dijual. Gua mau lu lupain Yasuko. Tapi Yasuko udah tahu banyak, guys. Mesti dibantai juga. Kok dikasih tahu dia udah cabut ke Okinawa? Woi, kenapa dikasih? Polos bet polos nih orang. Kocak. Lucunya apa? Kanojo no yakume wa mou owatta hazu da. Waduh. Mou te okure nan desu. Saya udah telat tuh kan. Saejima Yasuko mo. Udah telat buat Yasuko Saejima. Omae mo. Dan terlalu telat buat lo. Pasti ada orang di sini. Isinya udah orang Yonasewa. Atau penembak Jitu kah? Penembak Jitu dong. Dari Millennium Tower. Apa tiba-tiba kosong? Karena tiba-tiba kosong. Aduh, Yonasewa. Saejima Yasuko-san wa ato de shimasu. Yasuko tinggal nunggu aja. Mazu wa anata da. Masalah di depan mata gua itu jadi prioritas. Sama. Saigo ni oshiete arimasu yo. Gua tahu nih di momen terakhir nih. 1 orang yang bunuh 18 orang di tahun 85 itu adalah Jejet gua. Katsuragi, mana halusnya? Kita belum kelar, Katsuragi. Ah, soda. Waduh. Ano, anata ga kayotteiru Kokyo tte mise. Oh, ada restoran nih, Homeland ya. Ano mise no gosujin ni mo tsuide ni kiete. Gua udah kasih tau tuh, ownernya mesti taken care of it. It means dibunuh ya. Isoide ikanai to korosarechaimasu yo. Cepetan nih, belum kelar tuh ya. Mati lah. We'll be gone forever tuh kan. Sana. Sana. Bijian gitu guys ya. Ora no oyaji o korosara mo omae. Lu yang bunuh bapak gue ya. Oi, kotaero. Katsuragi. Sa. Dou da ka. Have the slightest idea. Intinya enggak mungkin lah gue yang bunuh gitu lah ya. Gak masuk dalam ide gue sama sekali. Apa nih? Kok tiba-tiba ada polisi? Sugiuchi. Sugiuchi. Cabut dari sini cepetan. Hai. Nggak ditolong sama Sugiuchi, kocak. Omara zenyi, sousa ikka de madomete mendo mite yaru. Kagoshiro! Buru cabut, buru. Ini Chao sama Meihua, gimana Meihua? Ina ya guys ya, Chinese ya. Chao, Zao. Yonasewa members, let's go. Baru kita main ya. Bener-bener pake ginian doang. Gak ada waktu ya, lo santuy. Aduh, susah banget sih pake ginian. Kenapa sih mesti pake ginian? Ya pake ginian lah. Segitiga dong. Setiap gubu gini pasti segitiga. Hancur kan nih? Di gubu-gubu gitu. Biasanya hancur guys, oh enggak, sip. Soalnya infinity ya. Steel briefcase-nya. Gila berantem pake briefcase, cok. Mau juga murata. Hancur nih, bom banget sih. Ini bagus punya guys ya, berarti top quality punya nih briefcase-nya. Hancur di buku orang. Semua lagi. Bangun lu. Zuma. Cepat dah. Aduh. Lama lu minggir. Nakata. Wah, kayak seru ya guys ya. Ya iyalah, gimana gak mati. Cuman yang jadi pertanyaan satu sih ya. Kan dia bilang tadi polisi ada main kan, cover up the hit kan.
Jadi Yuno Seiwa masih bata dan main dong sama polisi dong. Ya ngasih that's why kan bapaknya dia kan matinya sama ini kan, sama polisi juga kan, soalnya korup kan. Maksudnya lu korupnya bukan korup duit ya, maksudnya korup bantuin the hitnya itu loh di cover kan. Dia tahu nih, makanya bapaknya mesti bunuh. It means berarti dari polisi juga, berarti di polisi ada anak buah Yuno Seiwa. Kalau enggak ya Shibata gitu ya, logikanya kan begitu. Mana lagi sih ini ya tuh, pinggir lo. Terus gue mesti kemana ini dong? La 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 la. Kenapa lo ha? Biar cepet lanjut lagi. Waduh, rame bener boy, rame banget ya boy. Modal briefcase doang gua. Ngajar jatuh anak Kajima. Gila loh. Boleh-boleh juga loh. Nggak mati dong. Gila. Tapi emang briefcase, mungkin ini briefcase Jepang kali ya guys ya, jadi kuat gitu ya. Soalnya gue beli ya di Jepang, beli apa koper kuat banget guys, 900.000 udah diinduin ya guys ya. Gitu guys ya. Maju lu. Udah. Lah. Dan belum dong. Ih, hilang tadi perasaan, baiknya nunggu situ. Ada lagi boy, kanan kiri boy. Aduh, ya, ya, Sesino. Bagus lah, tapi gua nggak dikasih pakai koper. Biar bisa beraksi. Let's go. Untung udah persiapan darah segala macam. 1, 2, 3, 4, 5. Lima kali guys sekarang ternyata yang kuat. Nggak juga sih, gua pikir langsung full hitnya. 1, 2. Aduh, ini yang pakai pedang kita sengkat dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak kena. Wait. Lumayan juga damage-nya bos. Damage ya, orang sini ngomong damage bukan damage. Oke, kita patahin aja tangannya. Nice. Lanjut. Ada pedang sih. Oke lah. Nggak ada damage juga nih pedang. Bodoh. Damage-nya kecil banget. Udah digatak-gatak gitu kan kepala orang bocor ya. Kok gak ngerti sih. Masa digatak-gatak gitu kepala orangnya bocor lah. Sini loh, koper gue balikin cok. Kejar nih chasing. Anu Yuno Seiwa Thug. Kemana, kiri kanan lo? Lurus dia. Ngebut. Kanan kiri. Lurus. Ayo lu. Aduh, naik lagi. Di atas mana susah lagi. Kamera. Oke. Turun. Aduh, males banget nih. Kalau udah di atas gini. Gimana gini kan? Lempar terus sekali. Nah, sini loh. Dapat gak nih? X. Oke, nice. Ada pencetan gak tuh? Nih. Dapat loh ya. Sini loh. Hah? Membalikin loh koper gue. Gitu. Temani gadem lagi, temani gadem tackles.
ada lagi. Aduh, udah gak bisa jurus dong. Pakai koper dong sekarang. Ayamak. Mana lagi lawan yang begini lagi susah. Nih. Nih Ayasaki. Gak atak terus pokoknya. Gak bocor-bocor tuh pala. Gila gue bingung tuh. Kan dari kulit tuh kayaknya. Aduh. Jangan pakai pedang apa? Tapi damage-nya gede juga. Kok gak bisa jurus? Jurus dong. Gini dong dari tadi. Aduh. Nah, sih mau jurusnya susah. Mungkin gue ribet. Oke, uno. Uno dos tes kuas. Sih gue ngomong apa sih jurusnya? Ya dong. Pakai pedang takut. Gue pakai koper. Kocak. Oke. Buru-buru nih gue kesana. Kita mesti selamatin Chao sama Mei Hua ya. Sin kah? Itu dia. Oke, lari. Runway. Mana nih? Lari kemana nih? Kiri. Aduh, anjir. X. Aduh. Minggir. Segitiga apa nih? Otak. Oke, okay, nice. Oke, okay, loncat. Loncat. Aduh. Bodoh kali. Asli bodoh. Minggir. Aduh. Ini gua kabur kemana coba? Minggir. Aduh. Jangan dorong-dorong gue. Oh, udah. Done. Ini kan anak yang waktu itu. Stop di situ ya. Nah, gitu dong. Oke, gue tau lo kejar gue. Udah, gak usah kecampur. Maksudnya gak usah bikin homeland jadi kenapa-napa dong. Lebih tertarik sama restoran itu sama duit sih daripada lu. Cuman kalau lu mau jadi mayat ya udah. Kita lihat siapa yang jadi mayat cumi. Duh. Wah, selim. Ini dulu nih. Oke, dan satu. Ngeselin nih. Ini Toyosaki. Belum bisa darah guys ya. Nih, Toyosaki. Sebelum. Murata. Gila, damage-nya 3/4 darah, bos. Gue demen nih. Wih, dia fail. Nah, mau kemana lo? Bisa damage balik nih. Oke, okay, santuy. Masih belum isi darah. Gila, belum mati juga. Susah sih kalau bos emang damage-nya jadi lebih kecil guys. Mungkin biar lebih seru kali ya. Gila, normalnya udah gitu. Gila, gimana hard ya. Nah, gue tau tuh gerakannya begitu tuh pasti. Siapa yang jadi mayat cumi. Seru banget gue. Majan. Ada apa? Kira-kira pada gak apa-apa kan? Aduh. Gue seneng banget deh. Gue bisa peluk lu gak nih? Bentar. Gak apa-apa, Majan. Tenang aja, gue pasti sembuh dengan cepat. Siapa di sini yang mau lihat gue? Polisi. Ngapain, Hisai?
Sin kah? Oh, chapter 3. Oke. Lanjutin dikit ya guys ya, abis itu gue udahin. Chapter 3 ya, chapter 3, door to the truth ya, pintu menuju kebenaran ya. Nani? Ada orang lain yang bunuh 18 orang itu. Yonosewa dibunuh sama orangnya sendiri kan surat. Jadi Yasuko Seijima nih gak bersalah, Yasuko Seijima's brother, oh Taiga gak bersalah, yang enggak. Dia cuman apa carry out the tech dia yang ngelakuin penyerangan tapi nggak bersalah, nggak membunuh tuh kan. Tapi ada perbedaan besar nih ya ketika lu ngejatuhin hukuman pembunuhan sama percobaan pembunuhan ya. Katsuragi juga yang ini kah tanggung jawab sama pembunuhan bapak lu? Gua nggak dapet jawaban apa-apa dari dia. Gua kira Sin Tanimura lu gila ya, bikin gua hampir mati nih, setengah mati katanya. Gua dapat telepon dari Sugiuchi katanya lu coba kontak sama Yunosewa. Kok dia tahu? Tahu dia mana dia? Jadi gua cari sendiri nih tentang lu ya, cerita tentang lu. Sebelum lu terperangkap dalam bahaya, katanya ada kejadian gitu. Gua pakai lu di sini. Lo ini nggak tahu situasinya nggak gimana? Oke, setidaknya Katsuragi kayaknya tahu nih, kayaknya iya nih. Kenapa muka lo mesem aja? Kan lo dapet ini apa petunjuk yang bagus nih menjanjikan. Ada kata-kata Katsuragi yang ngegangguin gue nih, bikin gue kepikiran bugging ya. Apa tuh? Polisi cover up. Nah ya, ntar gue ceritain guys ya. Ya, mereka tahu pembunuhnya Katsuragi, tapi nyalainnya ke Seijima. Taiga. Lu enggak tahu, Chief. Kisah aja enggak tahu. Gua enggak di homicide. Homicide itu pembunuhan ya, guys ya. Terus waktu itu gua masih polisi rendah kan. Maksudnya kan polisi kan ada seratanya, guys, kan naik terus ya. Makin tua kan pasti naik terus gitu. Jadi dia bilang back then I was as low on the totem pole as it get. Maksudnya dia dulu di zaman 85 tuh dia masih polisi bawah, belum chief gitu. Di polisi nolongin Katsuragi. Kenapa? Siapa yang tahu nah Katsuragi antara Katsuragi atau Shibata yang punya polisi dalam gitu. Bisa jadi skandal dong kalau open ke publik. Wah, polisi ada main sama Yakuza gitu. Kayak gue ketahu sesuatu nih. Kita bisa dig something di HQ, headquarters. Archive room nomor 13 di basement level 3, namanya Forbidden Room. Ruangan forbidden ya, ruangan terlarang. Skandal graveyard yang mati karena skandal. Ada ya ternyata ya bagian begitunya. Ya kita bisa gunain sih, atau mungkin sesimpel ya cuman rumor doang. Tetap bisa ini sih, worth it lah. Smack dab in the middle of headquarters. Apa amatir kayak lu mana bisa ke situ tanpa permission? Gua enggak pernah nanya juga sih, ya. Maksudnya ini kan kita dealing berurusan sama orang yang cover up pembunuhan gede-gedean 18 orang, enggak sembarangan. Serius. Wih, maksud gua malu sama gua? Iyalah. Kan kita community safety boys harus terus bareng-bareng, gimana sih? Mungkin gua di HQ cuma sekali atau dua kali. Gua enggak mungkin temuin nih archive ya. Kalau gua coba. Lu tahu kan, Chief? Waduh, udah dong. Kan saya mau udahan ya. Head to police HQ. Oke. Okay. On second thought, ya. Yeah. Oke, okay, done ya guys ya. Oke, okay, guys, ability is 4.
4 ada apa? The Fool, 3 Demon Spirit, Enhanced Fairy, Arm Lock, Arm Grab, Step Strike, Double Evasion, Enhanced Grab, Quick Step Strike, Arm Lock. Oke, guys, sampai di sini perjumpaan kita ya. Gue jelasin sedikit ya, kalau kalian tidak mengerti tadi ya, ternyata yang bunuh 18-nya itu ya, berarti 17 ya, karena Kashiwagi lagi Katsuragi enggak kehitung. Jadi 17 ya. Katsuragi ya. Jadi emang benar kata gue ya, guys, ya, emang niatnya udah mau kudeta gitu. Kudeta bosnya Yoshiharu Ueno. Dan katanya polisi ada cover up nih, dan ternyata bapak angkatnya dia tahu nih. Waduh, polisi ada corruption nih, ada korup nih polisi, kok nolongin Yakuza ya. Cover up semacam hit segede itu gitu. Jadi tebakan gue yang bunuh ya pasti orang polisi ya, karena dia juga polisi ya, kata gue. Ya polisi pasti ceritanya sama polisi juga dong, dan mungkin ada atasan polisi yang tahu dan bisa membahayakan bagi diri dia, makanya sikat ya, gitu ya. Dan makin epic ya ceritanya, dimana tadi ya ternyata yang bunuh ya si Tsuragi gitu, bunuh kliennya sendiri, gokil. Dan dia mesti cuci tangan bunuh si Shibata gitu ya, karena juga Shibata juga intinya ya udah konspirasi berdua ya, pasti satu mesti dibantai dong kan. Ah, ini bahaya nih, dia tahu rahasia gua. Satu lagi juga mikir, wah dia tahu rahasia gue, mesti dibantai gitu. Makanya si Katsuragi nyuruh Arai buat bantai si Shibata ya. Jadi kalau gue ngomongin Kashiwagi salah ya guys ya, kalau Kashiwagi tuh Kazuma family yang tadi yang bantuin si Kaishi ya, Mamoru Akaishi, Kashiwagi dari Kazuma clan. Kalau Katsuragi ya tadi Sao ya. So, sampai ketemu lagi di Guza 4 berikutnya. Bye bye.